kan hari ini kawan, hari Jumat tanggal 24 April tahun 2020. Demak yang positif jadi 11 ya. 11. 11. Tapi yang tercatat di Demak sendiri ada 5 dan yang 6 tercatat warga Demak tapi kebetulan dirawat di Kudus, dirawat di Semarang. Terus di wilayah-wilayah mana Pak itu? Apakah perlu adanya isolasi di tempat wilayah yang positif, Pak? Untuk orang yang positif di tempat desa dan kecamatan, Pak Camat dan Pak Lurahnya sudah dikumpulkan. Konsep yang dibuat khusus di Demak oleh Pak Bupati, Pak Wakil, selaku Ketua Gugus dan Wakil Ketua Gugus, kami semuanya sebagai staf sangat mendukung karena ini menurut analisa kami sangat efektif, yaitu melakukan pembatasan di level RT, di mana di situ ada orang yang positif. Harapannya nanti yang positif itu bisa diawasi oleh masyarakat di dalam satu RT untuk tidak keluar. Nah, yang di dalam satu RT itu yang kondisi ekonominya tidak bagus, itulah nanti didata oleh Pak RT, Pak RW sampai ke Pak Lurah, Pak Camat tanda tangan. Nanti pemerintah kabupaten yang akan memberikan bantuan dalam bentuk natura, barang yang langsung bisa dimanfaatkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.